moro, ma tu leva baru aduh. Teman-teman, sebelum kita masuk ke video call kali ini, kita lihat video ku dulu yuk, biar kita lebih ingat lagi untuk video sebelumnya. Karena ada pandemi corona, jadinya banyak orang yang susah, teman-teman. Teman-teman, aku pernah lihat dulu orang-orang yang membutuhkan uang, gak bisa makan, terus rumahnya itu kecil, teman-teman. Aku dulu pernah lihat teman-teman nenek-nenek yang jualan daun, terus hidupnya sebatang kara. Jumpa lagi di channelnya Arun. Nah, seperti yang aku bilang di sebelumnya, ayo berbagi bersama Arun. Jaga kesehatan buat semuanya, teman-teman. Teman-teman, yuk kita belanja dulu yuk. Kebutuhan untuk berbagi. Sedikit saja nggak apa-apa ya, teman-teman. Kata ustazah, kalau kita berbaginya sedikit, kita harus ikhlas, sedikit atau banyak itu nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Di sini bukan maksud riya atau pamer, teman-teman, tapi kita bercerita biar kita bisa belajar bersama. Jadi harap maklum ya, teman-teman, karena kita sebagai anak kecil, maka kita perlu banyak belajar. Tapi nanti kalau teman-teman pengen bergabung bareng, bisa bersama Lino, Alea, Orin. Oke.
kita bisa berbagi bareng. Saatnya kita bayar ke kasir teman-teman. Beginilah kondisinya teman-teman. Kasian ya, dia hidup sendiri. Enggak ada teman. Dan beginilah kondisi ruangannya teman-teman. Kalau lihat orang sepuh di pasar terus jualan, itu kasihan ya teman-teman. Belum lagi yang keliling menawar dagangannya itu. Teman-teman, banyak yang kesusahan. Apalagi di pandemi corona seperti ini, banyak orang susah, makin susah. Ya Allah, semoga mereka dianugerahi kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Amin Allahumma amin. Tadi sebenarnya mau bantuin di situ, tapi bantuin apa itu nggak boleh. Ya cuci piring lah, atau apa, atau nyapu-nyapu. Tapi sama beliau nggak boleh. Setelah cukup lama kita di situ, menemani beliau sekaligus bersilaturahmi, akhirnya kita pamit pulang dulu. Teman-teman, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman bagi kalian dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya sudah ya teman-teman, video kali ini yang aku ceritakan menimpa untuk kita bersama. Teman-teman, biar Allah memberi kita ibadah puasa. Kalau berbagi sesama, nanti puasa kita dikasih. Takut coba nih. Ya Allah.
Teman-teman, kalau lihat sama bayangin itu, sudah aku itu kasihan banget teman-teman. Apalagi rumahnya itu. Kaki ini ah. Jualan daun terus hidupnya sebatang kayu teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa di tekan loncengnya.